Halo dulur-dulur, ini di stasiun Kertosono kereta api Dohok Penataran, dan ini adalah pergantian kepala dari kereta Dohok Penataran, dan ini adalah bagaimana suasana para penumpang yang ada di stasiun Dohok, maksud kami yang ada di stasiun Kertosono yang menaiki kereta api Dohok Penataran. Jadi berhentinya di stasiun Kertosono ini sekitar 25 menit, jadi cukup lama ya. Ini perjalanan dari Surabaya menuju ke stasiun Tulungagung, namun di stasiun Kertosono ini berhenti sekitar 25 menit. Tadi juga berhenti di stasiun Sumembito sekitar 20 menit, tapi kalau di stasiun Kertosono ini keretanya sekaligus ganti kepala ya. Jadi itu tadi yang baru saja melintas merupakan kepala yang baru yang akan digunakan untuk menarik gerbong kereta Dohok Penataran ini, dan ini adalah kereta atau gerbong kereta nomor 6 ekonomi. Dan hari ini hari Minggu dan penuh kereta api yang ada ini, maksudnya kereta Dohok Penataran ini penuh oleh para penumpang. Suasana yang ada di stasiun Kertosono ini, suasana stasiun yang ada di Kertosono ini ya begini kondisinya. Jadi para penumpang keluar dari kereta dan menikmati suasana luar, dan sambil makan, sambil duduk-duduk, atau sambil rokokan. Ini gerbong 5. Kita akan coba melihat stasiun Kertosono di dekat. UPT SUT Sub Kertosono Dawab 7 Radio. Kereta api Dohok Penataran Surabaya Kota, Surabaya Bitung, Kertosono Bentar. Jadi ini stasiun Kertosono nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rel atau 6 jalur ya yang ada di stasiun. Para penumpang yang merokok di pertengahan jalur langsung diarahkan ke tempat yang lain yang sudah disediakan untuk area merokok. Jadi banyak orang juga yang berfoto di sini di stasiun Kertosono.
masih pagi banget ya. Masih jam 7.55 atau ya. Tadi berangkatnya dari Surabaya sekitar 5 lebih. Dan nanti sampai di stasiun Tulungagung sekitar pukul sekitar pukul 9.48. Kameranya buruk gitu. Enggak izin lepas. Sampai kapan?